illa bittaqwa. Sementara para nabi dan guru jemaat mula-mula berpuasa dan berdoa, Roh menyuruh Paulus dan Barnabas untuk pergi dalam perjalanan misi yang pertama. Jemaat berdoa bersama sebelum mengutus mereka. Tangan ditumpangkan, lalu kami berdoa khusus. Jemaat bersatu mendoakan keselamatan mereka dan agar Tuhan menginspirasi mereka berbicara bagi banyak orang. Kami doakan para misionaris agar berhasil dalam penginjilan. Paulus dan Barnabas pergi ke beberapa tempat. Di Siprus mereka menyatakan firman Allah di sinagog-sinagog. Di Antiochia Pisidia hampir seluruh kota berkumpul mendengarkan firman. Ketika orang kafir mendengar pekabaran ini, mereka percaya. Firman Allah tersebar di seluruh wilayah itu dan murid-murid dipenuhi sukacita dan Roh Kudus. Paulus dan Barnabas menuju tua-tua di setiap jemaat dan berdoa sambil puasa, menyerahkan mereka pada Tuhan. Ketika kembali mereka kumpulkan seluruh umat melaporkan semua yang Tuhan telah lakukan, bagaimana dia membuka pintu iman bagi orang kafir.